Okey geng, hari ini kita nak cuba di taman permainan. Tapi apa juga kita dah gali kena tanam balik lah. Janganlah lagi satu kena elok-elok lah. Jangan tu ke boleh ni tapi elok-elok. Okay, jadi kalau untuk quest S5 ni memang sesuai lah kalau kita main kat taman-taman lah. Kita senang eh. Ha, untuk beginner senang. On terus jalan. Kita pilih je mod. Kita pilih mod duit shilling. Ni mod dia. Tengok. Mod duit shilling terus jalan. Ha, jadi senang lah kalau kita nak lagi di discrimination kita pakai mod ni lah. Mod cincin. Tapi lebih banyak lah. Tapi lebih senang pakai mod ni lah. Mod apa? Coin. Coin. Sebab coin ni lebih jitu lah untuk cari coin. So untuk besi dia pun ada beza bunyi eh, Tun? Besi ada bunyi macam ni eh. Pecah-pecah tu besi. Nampak tak? Macam tak berapa okey ni besi. Okay, kalau okey, kalau macam ni jitu. Barang. Nampak tak? Ini barang lah. Nak tahu apa benda kita kena gali lah. Tapi kita tak boleh gali terlalu dalam lah. Air tempat ni. So bunyi dia stabil dan tak berubah-ubah ID. Dia kemungkinan barang yang berharga lah. Okay, kalau macam tu dia ada dua bunyi. Satu bunyi padu dan satu lagi bunyi besi eh. Tapi dia masih susah lah. Okay, dia ada batu. So susah nak korek lah. Bawa batu lah. Tapi kita dah korek lah. Sebab dia bawa batu. Nanti lubang akan jadi lebih besar lah. Nanti lubang jadi besar. Kacau orang nak main lah. Taman ni. Kita tak nak lah kasi betul-betul mampat. Sampah hati aluminium. Okey, kita dapat full tap. Full tap eh. Okey, lah nak try. Malas. Kita try lagi. Tengok ada apa ke. Lebih besar, lebih dalam lah. Dalam eh. Dalam. Okey, dalam sekaki lah. Kaki lebih sikit.
So sekarang ni kita guna Quest X5 dengan coil besar eh. So dia lebih more deep, lebih dalam lah. Okay, ni kita dah jumpa target. Tapi kita tak tahu apa barang. So, okay, dalam tanah eh. Oh, putik okay. Lagi. Banyak putik lah, tapi itulah risiko main dekat taman permainan ni, memang putik banyak lah. Si. Okay, tu bunyi besi. Dia ada low tone. Mas baik pertama. Harap-harap emas lah. Okay, mas. Dapat mas. Mas. Kita kaya. Mas. Kita kaya. Okay, kita dapat emas eh. Emas yang pertama lah. Mas yang pertama. Tapi sebenarnya apa gula-gula emas? Sebenarnya dia pembalut coklat. Nampak wala ni. Okay gang, kita berada di taman mainan. Kita nak cuba scan guna Quest X5 dengan coil besar eh. So coil besar kelebihan dia lebih dalam lah. Ok, kita tengok apa yang Aben Iwan dapat. Arap-arap emas. Adakah ia cincin, sampah ataupun duit siling eh. Ok, dah naik dah barang. Oh, masih dalam lagi. Terlalu dalam eh. Dia boleh menjangkau sehingga satu kaki lah untuk coil besar ni. Okey, barang dah naik. Kita tengok apakah ia. Emas lagi. Kita dapat emas. Kita dapat emas. Banyak orang makan coklat kat sini. Kulit coklat. Mungkin orang apa patah hati putus cinta lah semua makan coklat. Mungkin itulah sampah dibuang merata-rata. Kena ubahlah sifat tu. Kalau nanti susah pada geng MD lah. Si kutip sampah je. Kita cari lagi. Banyak temuan di taman mainan juga. Mereka menemui cincin eh. Cincin anak-anak. Dia orang leka bermain hingga jatuh eh dia punya perhiasan. So kalau ada chance, kita boleh dapat emas. Okay, ni teknik korek item eh. Kita scan bunyi, kita korek. Kalau tak ada kat atas, dia masih di dalam. Okay, dapatkan. Kita kena hayun, dapatkan balik target dia. Dan kita korek lebih dalam. Dalam sangat lah. So kalau dalam biasanya besi-besi projek lah. Untuk taman yang baru dia dalam kedalaman 3 hingga 4 inci je. Okey. Kita dah dapat satu item lah. Ada banyak. Okey, kita dapat macam banyak hasil. Kita dapat 50 sen. Kita dapat banyak hasil hari ni. 50 sen Malaysia. Dalam eh, kedalaman mungkin satu kaki. Satu kaki eh. Satu kaki eh. Nampak tak? Satu kaki kedalaman dia. Ya, 7 inci, 8 inci lah juga. 7 inci, 8 inci dah. Jadi, kalau coil besar lagi dalam, masih nak cerita lah. Coil besar lebih dalam. So, boleh dapatkan Quest X5 daripada geng PKP, Woon, Lan ataupun Iwan lah. Jadi, penggunaannya senang lah. Untuk beginner senang. Bunyi putus-putus, kita abaikan. Untuk bunyi yang jitu, kita perlu ulang lah. Untuk pastikan dia lebih jitu. Okey, tu ID cantik. So kita kena korek. Kita ID dia. Nampak tak?
Perbezaan bunyi dengan ni? Kerana ni putus-putus. Kita boleh cari dan ia padu. Padu kita boleh cari. Barang baik. Tanam. Tapi di celah batu leceh lah nak korek. Okey, barang dah naik. Kita tengok apakah ia. Kita dapat apa. Okey, kita dapat duit 20 sen. Okey, jadi kalau main metal detector ni, kadang-kadang duit yang kita kumpul ni boleh belilah air mineral ke apa ke lepas. Kita mungkin boleh kumpul beli kereta. Ya, item tu bergantung pada usia kawasan tu lah. Okey, cuba bayangkan eh. Saya cuba bagi bayangan lah. Okey, kita beli sekali saja, tapi kita boleh main berkali-kali. Okey, jadinya duit yang kita dapat ni kumpul-kumpul boleh beli kereta. Bayangkan. Betul. Ini dah dapat 70 sen tengok. Usus sekejap je. Ada seorang member dia. Kita dah boleh beli motor. 650 harga dia. Betul, harga okay. Dia okay, hari 20,000. Kita dapat 80 sen eh. Tengok. Senang tak? Sekejap je dah dapat 80 sen. Betul. Kalau orang tak ada duit, pakai metal detector boleh beli air mineral. Tak miskin lah. Boleh makan lah. Boleh makan lah. Tak miskin. Tak miskin lah. Okey. Sekejap lagi. Kita cukupkan sikit lah. Betul-betul untuk air mineral. Okey. Saga ataupun kita beli air apa yang ala yang air tekan-tekan. Ha, boleh. Underplus boleh. Kita 20 sen lagi. 20 sen lagi. Pencarian 20 sen lagi. Duit free. Duit free. Bayangkan duit free. Rezeki melimpah. Ah, melimpah. Ambil je. Belum lagi mas. Ini baru duit. 80 sen. Kejap je. Mantap bang. Ha. Tu belum main pantai lagi. Bagaimana tu bang? Ha. Abang cari lagi 20 sen. So kalau nak cari duit, kita cari kawasan buayan. Mungkin poket, dalam poket terjatuh kan. Buayan kalau ada yang panjat-panjat pun ok. Longsor, tu tempat-tempat yang baik lah. Ok, ni bunyi sedap. Kita baru main berapa minit eh? Rasanya. Dalam 12 minit. Ya, senang sahaja eh. Senang sahaja. Ni pun celah-celah batu. Celah batu kadang-kadang sampah juga. Okey, dah naik. Okey, kita tengok apa barang kita. Adakah ia duit? Yeay, sampah. Oh, sampah juga. Oh, bukan sampah. Okey, apa juga sampah kita kutip je. Kutip. Supaya menyenangkan kawan-kawan yang lain lah. Dan juga kita nak MD lain kali, kita boleh. Dah tahu dah. Yang tinggal tu barang yang baik. Okey, tak apa, saya tolong tutup. Tutup air elok. Kita kena pastikan air elok. Oh, 90 ni tu. Mas kan? Oh, 90 lah. Okey, bunyi dia ID mas. 90 besar. Okey. Oh, dapat ini? Gelang. Gelang. Oh, gelang lama. Kita dapat gelang. Kita dapat gelang. Gelang-gelang. Gelang eh? Gelang. Eh, gelang apa ni? Emas ke apa? Bukan. Tembaga. Aluminium eh? Gelang. Apa tu gelang? Gelang aluminium. Gelang India eh. Ada bintik-bintik. Okey. Senang eh? Semua dapat. Kalau dia emas, bonus kita lah. Dia orang tengah main jongkat-jongkit pun boleh jatuh gelang. Tengok. Okey, 20 sen saya dah nampak. 20 sen. Okey, jadinya cukuplah kita punya target. Okey, cukup beli air Coca-Cola dan air air mineral atau mineral air Coca-Cola. Okey. Cukup. Bukti. Bukti MD mendatangkan hasil. Betul bang? Betul. So, bayangkan eh, kita main 12 minit dapat RM1. Itu belum main 1 jam lagi. Kalau itu, biasa 1 jam OT pun RM4. Ah, OT RM4. Lebih kurang je. Baik kita beli metal detector, modal sekali
MD selama-lamanya. Itu belum main kat pantai lagi. Untung-untung ada cameraman macam ni, dia ambil gambar. Lagi satu, kalau dapat emas, itu bonus. Kira, ini gaji. Ini gaji, emas bonus. Kalau ini tadi emas, bonus. Okey. Dapat RM1 duit, okay, dan gelang emas. Okey, saya nak ajar lagi satu eh. Okey. Okey. Function untuk quest S5 untuk sesiapa yang nak mencari manhole eh. Untuk pekerja yang mencari manhole ataupun kabel bawah tanah. Senang je, kalau kita nak tahu benda tu besar ataupun ada barang kat bawah ni besarlah. Mungkin penutup. Penutup apa? Manhole eh? Manhole. Penutup manhole ke apa? Senang je. Nampak tak? Apa tak? Jadi dia dekat bawah ni ada barang besar. Jadi besar macam tu, apa tak? Macam ada penutup dah. Jadi memudahkan kerja. Okey, kita tengok gini ya. Okey, jadi kita boleh tandakan. Okey, macam ni. Buat garisan. Okay, kita tanda sini satu. Kita tahu, okay, sini mungkin ada satu manhole lah. Manhole ke ataupun besi yang besar. Okay, sini tak ada eh. Apa tak? Okay, ini senang lah. Untuk memudahkan kerja untuk bagi yang apa? Cari yang bekerja manhole. Cari manhole ke ataupun cari apa? Pipe air ke apa, memudahkan kerja lah. Jadinya harga RM199 saja, tapi kalau ini sebab kuil besar lainlah. Kalau kuil kecil RM1099 boleh PM Abang Iwan, Abang Wun ataupun Abang Lan. Quest metal detector. Okey, nampaknya ada permintaan. Lan pun nak air, kita kena cari dari RM1 ke apa ni bang? Kita kena cari, sebab kita bertiga. Kena cari lagi RM2. Kita kena cari lagi RM2. Sebab kita. So kita ada target jadi, kita. Jadi gaji kita biasa satu jam apa? RM4. RM4. Kita boleh carikan RM5 ataupun RM10. Ataupun mungkin dapat bonus, dapat RM3. Bonus. RM300. Kita apa dapat? Okey. Apa tu? Sepusin. Tengok. RM1 sepusin dah dapat. Dapat sepusin. Tengok. Senang. Mudah, senang. Jadi benda ni bukan mistik. Bukan. Bukan tangan-tangan jahit. Bukan macam apa. Macam okay, keluar barang. Tak ada. Tak ada. Ni betul. Kita menggunakan tenaga apa, magnet. Okay, bukan frekuensi radio. Untuk mendapat barang baik lah. Betul. Okay, hari ni kita disponsor oleh Quest. Lan, baju Lan. Eh, tunjuk sikit baju. Ni, okey. Ini adalah Quest Metal Detector eh. Okey, kita disponsor oleh Quest Metal Detector untuk buat demo ni lah. Demo so, S5. Ni teknologi USA. USA, okey. Kita ada supply. Gini. Bawah ni kali saya. Atas ni boleh kena air. Tak boleh rendam air. Tapi tak boleh direndam. So, mana ada MD macam itu? Cuma Quest saja yang boleh buat macam inilah. Baju dia punya cover pun dia pakai ni bagus kan, getah dia material. Okay, satu, bila kita MD malam, tengok. Ada lampu eh. Dia tak payah boleh bawa lampu sudut. Pun tak apa, kita boleh tengok. Ni, contohnya lah. Oh, ada cahaya, betul. Dengan 1100, kita boleh buat MD ya. Saya rasa MD ni bijak. Dia memang, ciri-ciri dia lengkap lah. Bateri charger, ada lampu. Dan satu, okay. MD yang harga lebih kurang macam ni, pakai bateri. Kita pakai bateri charge. Tahan lama. 18 jam eh, tahan lama eh. Jadinya bila tahan lama tu, takkan nak bila kita sedap MD nak pergi kedai beli bateri kan. Jadi masalah lah. Jadi kita ada power bank, kita lekat je power bank. Senang. Betul, betul. MD lah mana-mana suka nak masuk hutan ke, nak masuk gaung ke, nak masuk apa belentara ke, pergi. Boleh. Boleh. Tak risaulah pasal nak bateri. Test MD boleh datang kat kedai kita orang. Okey, kedai kita orang di Kuala Lingi Melaka eh. Kedai PKP Penyelamat Khazanah Purba. Jadi tak nak datang kedai, boleh post. Okey, macam ni. Kalau tak nak datang kedai, jangan takut. Kita semua muka adalah trusted seller eh. Kita daripada 2013 kita dah MD lah. Untuk tim-tim PKP Abang Iwan lah. Okey, jadinya kalau nak dapat MD ni boleh hubungi Abang Iwan, Abang Wun dan juga Abang Lan yang bonceng. Okey, kita cuba cari duit untuk Abang Lan pula.
Okey. Ini dah sikit semua sen. Okey, kita tu tak tak balan. Sian balan. Harap-harap cincin. Okey dah naik barang. Cari pointer satu lah. Datang. Mana? Panik. Mana? Ni lah. Oh, okey. Dapat lagi sposin untuk ambalan eh. Dah sini 20 sen. Dia cek 8 sen ni. Mudah kan? Memang mudah. Okey. Mudah. Balik lagi ya, Rul. Dah. Okey, kita kena mengakhiri sebab kita nak buat satu video. Video apa tu? Justin Bieber eh? Oh, Justin Bieber. Macam mana lagu Justin Bieber, my man? Azlan pula. Oh, dah hujan lah. Ok, nak hujan. Baik. Ha? Buat abang terperanjat je. Kuning-kuning. Kulit coklat. Oh, coklat tahi lah. Ini nama coklat tahi. Ok, tip-tip simpan. Aku hari tu dapat sini. So potensi bila orang hayun, dia tak pegang tangan kat sini lah. Tangan mungkin kat sini, dia tertarik atau tertolak, dia jatuh ke tepi lah. Okay, jom. Dapat lagi 20 sen eh. Singgit 40 sen. Dah. Oh, memang banyak duit hari ni kita. Tak sampai sejam eh. Jadi korang boleh praktikan, beli MD dulu, dapatkan dengan kita orang harga promosi. Okey, ni last. Okey, ada last lagi. Kita tengok. Cukup duit kita beli air. Air Red Bull ni boleh dapat ni. Memang barang baik lah. Okey, apakah ini? Ini adalah ni kotak rokok lah. Okey, jadinya itu dah last. Okey, jom. Kotak rokok dan hil eh. Ini kira rare juga. Sekarang dah tak ada lagi. Dah, jom.
bom. 60 ni. Ya, jom, jom, maghrib, maghrib. Dah. Salah, maghrib. Dah. Main-main gigi bantu sikit ya. Tadi balik jap-jap. Satu gila. Nah, kita dapat full tag lah. Okay. Jadi dah ini adalah hasil-hasil kita. Setelah kali kita dapat full tag. Okay, terima kasih semua kerana menonton channel Abai Wan, channel Woon dan juga channel Azlan. Okay, terima kasih. Terbaik.